asyik dengan saudara kita Opung. Kita akan mencoba tajriban kekuatan daripada batu dengan tasbih yang 7 kapeh. Pastilah akan kekuatan tubuh yang insya Allah ini bisa meningkatkan kekuatan tubuh 10 kali lipat daripada sebelumnya. Ya, saya coba informasikan, jadi dengan wasilah batu ataupun tasbih yang 7 kapeh, kita akan mendapatkan kekuatan tubuh meningkat 10 kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Oke, saudara Opung boleh sini. Kita coba. Saudara Opung, ketika saya tarik tangannya begini, upayakan saudara Opung tidak bergerak mengikuti saya. Artinya nggak ikut tarik ya. Ini kita tanpa media ya, tanpa media kekuatan. Saudara Opung, artinya jujur, kalau memang tertarik, kalau enggak gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini tanpa media kekuatan, wasilah daripada M7KP. Oke, 1, 2, 3. Siap ya, Opung ya? Siap, 1, 2, 3. Saya coba tarik ya. Oke, goyang ya. Goyang ya. Takutnya Pak Opung kurang persiapan. Oke, persiapan tenaganya. Oke, ya. Siap. Bagaimanapun, Pak Opung dan pemedia, kemas biasanya ya. 1, 2, 3, dan tetap tarik. Oke. Itulah tubuh kita. Tapi dengan wasilah batu yang dikap yang sudah kami gadorkan, insya Allah ini bisa meningkatkan kekuatan tubuh 10 kali lipat daripada kekuatan sebelumnya. Boleh kita coba? Silahkan Bopung pegang ini. Pegang. Ya kan, baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, saya akan mencoba sekuat tenaga, Opung pun menahan sekuat tenaga dan ini akan meningkatkan kekuatan tubuh sebagai kata. Oke, saya coba kembali. 1, 2, 3. Demikian, ini bisa kita dirasakan langsung Pak Opung ya. Betul sekali, ini media banget. Batu yang 7 kapeh yang sudah dilakukan, kita akan coba dengan baca tasbih. Coba. Tadi kan batunya sudah kita lepas, ya. Nah, kita coba kembali. Pak Opung, apakah punya kekuatan seperti tadi bisa menahan tarikan saya? Dan wasilah ya. Satu, dua, tiga. Tahan, Pak Opung. Siap. Nah, bisa dilihat. Pak Opung kekuatannya melemah. Ya, kita coba dengan media tasbih. Kekuatan wasilah yang 7 kapeh. Ya, Opung niatkan koneksi energinya di tasbihnya. Saya akan tarik sekuat tenaga. Pak Opung tahan juga sekuat tenaga. Dan menyatunya 1, 2, 3. Ya, coba kembali. Saya coba lepas Pak Opung. Biar kekuatan Pak Opung asli. Ini lumayan nih bertenaga nih ya. Pak Opung sendiri yang merasakan, saya tidak akan memberikan sugesti apapun. 1, 2, 3. Kita bisa lihat bahwasannya baik batu ataupun tasbih itu juga bisa memberikan satu manfaat atas izin Allah, meningkatkan kekuatan tubuh 10 kali lipat, termasuk menjaga santet, kerentunan tubuh dan sebagainya, terutama orang-orang yang zalim di sekitar-sekitar. Insya Allah atas izin Allah menjadi salah satu wasilah bertahan dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak.